Baik, rakan setugas Nurul Hana Ismail kini berada di Putrajaya. Hana, bagaimana keadaannya di sana ketika ini? Bala, terima kasih studio. Saya kini berada di Festival Belia Putrajaya 2014 dan seperti yang anda lihat, suasana di sini cukup meriah, cukup mengujakan dan kalau anda masih lagi berada di rumah, inilah masanya untuk anda datang ke sini dan lihat apakah yang Festival Belia Putrajaya 2014 dapat tawarkan kepada anda belia-belia di luar sana dan bersama-sama dengan saya untuk berkongsi pengalaman bercerita tentang betapa menariknya Festival Belia Putrajaya di sini ialah saya bersama dengan Ultimate. Apa khabar Ultimate? Alhamdulillah, awak apa khabar? Lama tak jumpa. Okey, mungkin boleh ceritakan macam mana setakat ini sambutan Festival Belia Putrajaya 2014 di Putrajaya? Okey, sekarang ini kita berada di zon utara. Saya baru sampai dan saya masih lagi di zon utara. Tengok setakat ini menarik, saya pergi booth Iron for You. Lepas ni saya akan pergi ke zon barat dengan selatan. Okey, pendapat anda lah kalau ada yang katakan ala setakat Festival Belia ni cuma for show je. Apa yang anda boleh katakan pada mereka di luar sana yang mengatakan pendapat yang sebegitu? Okay, tengok lah. Siapa yang rasa for show tu sebelum ni cakap apa-apa, dia pun tak datang dulu tengok. Saya pun dah satu masa dulu saya rasa benda ni for show juga. Tapi bila saya mula datang dan memang tak tahu makin lama makin menarik, makin seronok. Ini kali ketiga atau kali keempat saya ke Festival Belia dan memang tiap-tiap kali ada peningkatan lah. Jadi kalau siapa yang cakap dia for show tu tapi belum datang tu, fikir-fikir sendiri kan. You haven't see, you haven't check it out, how can you pass judgement on something? Baiklah, terima kasih banyak-banyak Ultimate. Baik, kepada anda yang masih lagi berada di rumah, mari kemari ke Festival Belia Putrajaya 2014. Dan kalau anda lihat video yang saya bagi pada anda sekarang ini, anda dapat melihat sebentar tadi YB Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan telah membawa sendiri ya Menteri Belia dan Sukan dari Singapura, Mr. Lawrence Wong untuk tour di kawasan-kawasan Festival Belia Putrajaya ini. Dan daripada respon daripada mereka katanya cukup menarik. Dan kontingen Singapura cakap tempat ini juga menarik dan saya pasti anda juga mempunyai pendapat yang sama. Dan untuk itu kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkembangan semasa di Festival Belia Putrajaya 2014 ini, pastikan anda teruskan bersama kami di Astro Awani Berita Segenap Dimensi. Kita kembali ke studio.